Selamat malam dulur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote. Salam lihat fishing. Mantul. Oke, dulur mancing seantero Nusantara. Nah, ini hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Ini kita bertamu di ambasadornya yang punya blank badak. Nah, kita akan membahas produk jorannya blank badak. Ini kenalkan beliau ini Mas Jo ya. Mungkin sudah terkenal ya. Seantero Indonesia Raya sudah terkenal. Ya, joran merek blank badak. Nah, ini kita akan berbincang-bincang terkait jorannya dan produk-produknya apa aja. Dan ini ya, apa spesifikasi jorannya. Nah. Gimana, Mas Jo? Siap. Kabarnya? Terima kasih dengan datang. Iya, terima kasih juga hidangannya, ya. Kopinya. Siap. Nah, hari ini ada teman-teman yang banyak yang tanya mengenai joran blank badak, Om. Siap. Nah, ini di depan saya ini banyak joran ya. Mungkin Om Jo bisa jelasin ya. Blank badak ini sebenarnya itu ini. Awal mulanya dari mana? Yang pertama, terus blank badak ini spesifikasinya untuk joran blank apa aja gitu ya. Ya, monggo Mas Jo. Oke. Saya terima kasih, halo sahabat Let Fishing ya. Iya, Let Fishing. Saya udah diajak ngobrol. Ini ya. Ini senior ini. Senior. Senior boncosan guys ya. Jadi Kang, blank badak itu dibikin karena memang saya hobi. Hobi dulu itu suka belajar zamannya ada psikolog. Iya, zaman masih di Semarang itu kan tahun-tahun 2012 ya. Ini ya. 2023 ya. Ya. Hampir 10 tahun lebih. Wow, 10 tahun, guys. Jadi belajar dari situ ternyata belajar material. Jadi mulai belajar material. Karbon staff apa namanya, sampai yang tertinggi itu namanya titanium karbon ya. Itu ternyata setiap material itu punya tekanan, punya apa namanya, konsep yang berbeda-beda. Akhirnya saya belajar untuk memahami apa blank dulu ya, bukan joran blank, hingga pada akhirnya beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, saya bikin BRB ini, badak root blank. BRB. Badak root blank. Nah. Jadi saya fokus ke blank, cuma beberapa itu memang ketika saya moodnya lagi bagus, bikin joran, tapi dijual. Tapi gitu. Limited stock. Gak banyak. 1-2. Gitu. Nah, karena pemancing kita ini kan ragam. Yeah. Terus saya bikin beberapa item yang untuk orang yang mainnya itu geradakan, jadi Surabaya, pokoknya fast lah ya, pas, itu jigging selesai, ya, angkat, fast, pokoknya yang diangkat iwa ya, itu ya. Pakai jigging. Nanti yang orangnya suka main santai, slow, ada slow pit, konsep blendingnya itu slow pit, ya. Ringan santai. Ya. Ada juga popping. Saya bikin popping ya, like light popping ya. Habis itu casting juga bikin. Casting bikin juga. Egging. Yang terbaru itu egging. Egging itu buat mancing cumi. Oh, karena mancing cumi. Iya, karena kan lebih kepada tapernya kan memainkan egging-nya itu. Oh, iya ya, beda berarti ya. Beda lagi. Ya mirip-mirip tapi ada perbedaannya. Terus yang terakhir mungkin nanti rencananya mau bikin travel route. Oke. Sama sorjig. Iya. Travel route itu biasanya 3 second atau 4 second? Tergantung. Saya ada yang 3 sama 4. Seperti itu. Yang terakhir tadi? Apa namanya? Yang terakhir? Sorjig. Sorjig itu sambung tengah, tapi dia sampai 2 meter setengah. Oh, hampir kayak popping. Buat rock fishing ya? Ya, tapi lebih kepada land bass. Oh, land bass ya, oke. Okay. Tapi yang lebih santai ya, karena kan memang tidak berat. Jadi pengembangannya sampai ke sana. Tapi sebenarnya ya kepingin juga sih tahun depan itu kepingin membuat joran yang ini apa namanya stream rod itu fiber hulu. Fiber tapi hulu. Oh, dan dia memang lebih ke sensitivitasnya. Oh, paling panjang 140-150 bagian.
Bajoin. Jadi memang buat spot-spot yang apa namanya ini, yang daerah-daerah yang memang spotnya itu nggak bisa pakai jalan panjang ya, pendek-pendek. Ya. Dan dia memang cash. Berarti DE secara lighting powernya enggak anu ya? Enggak dapat. Enggak. Untuk biasanya kalau pengalaman saya buat mancing congga. Iya. Dia lebih kepada untuk ini lemparan. Oh, lemparan. Sama sensitivitas. Oh. Karena kan dia ngejar spot yang di bawah-bawah seperti itu. Oh, kan. iya. Main skipping dia. Oh, main skipping. Berarti pakai ini ya. Soft lure terus reel-nya itu pakai ini ya. Apa ini? BC ya. Oke, Bang. Siap. Tadi ada 5 produk ya, Om ya. Ya, tadi ya. 5. Nah. Untuk ini untuk kelas fishing di saltwater. Oke. Mungkin jenengan jelaskan ya. Ini saya pegang ini ada slopit. Ya. Ada yang jigging. Sebentar, jigging. Ya. Kayak saya buat jigging belum diambil. Oh ya. Ambilkan dulu. Jadi ini produknya macam-macam, guys ya. Nanti kalau pengen anu lihat di deskripsi. Ini jigging, sebentar. Oh, ini jigging. Ini yang section 3. Oh, section 3. Ah. Oh, ini maksud travel route ini. Travel route. Iya. Oke, Om. Cek, sebelum ngomong apa ini? Untuk spesifikasi mancing laut, freshwater. Nah, ini bisa dijelaskan, Om, untuk materialnya. Oke. Jadi kalau BRB jigging itu materialnya itu grafit 30 sampai 40 ton asen. Full 30 sampai 40 ton. Full ya. Ketebalannya dilihat. Oke. Nanti pada waktu terakhir tak shooting ini, guys ya. Iya. Ketebalannya. Iya. Terus karena memang penekanannya kan kepada mereka yang fast ya, mainnya kan cepat. Jadi memang butuh material tuh yang konsepnya itu kuat. Maksudnya bukan berarti ini kuat enggak. Di atasnya ini nanti ada toren, nanti ada di slopit ya. Apa kasih penjelasan. Nah, di material ini imbang dia. Artinya imbang itu dia lebih enak dimainkan ketika main jigging test. Jigging material 350 ton itu. Oh, 350 ton. Enggak, 30 sampai 40 ton. 30 sampai 40 ton itu grafitnya. Grafitnya. Yeah. Berarti kuat ininya ya. Yeah. Kuat tarik atau kuat tekannya ya. Yeah. Kita 40 ton materialnya. Oke. Okay. Nanti kalau yang tore apa Kang ini yang tadi dengan pegang dia lebih ringan. Lebih ringan, ya. Ya, ini grafit juga tapi saya compare dengan 20% torai. Sehingga ada campurannya. Makanya kan misalnya kalau di grafit ini dia beratnya 80 gram, di torai pasti setengahnya. Oh, gitu. 80 gram. Mungkin dijelaskan, Om. Torai itu apa? Torai itu ya material karbon. Material karbonnya namanya torai. Ya. Oh, gitu ya, gitu. Ya. Jadi dia mungkin sampai hari ini yang paling tinggi. Untuk karbonnya ya, kelas karbonnya. Iya, karena memang mahal. Memang mahal. Makanya dikasih tadi ya. Iya, cuma 30%. Enggak, 20. 20. Iya. Dikit aja karena memang mahal banget. Oh, mahal ya. Kalau kita lihat apa joran-joran Jepang yang kayak brand-brand begitu kan ya, harganya 10 juta. Ya. Itu pasti torai. Torai, ya. Karena kan kalau Jepang kan ringan apa itu enggak bisa dibohong. Dan biasanya kalau di joran Jepang, saya yang pernah tahu ya, itu di blanknya itu walaupun DE mereknya A gitu ya, itu pasti menyebutkan tore. Iya pasti. Berarti dia itu bermaterialkan karbon tore. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman kalau beli joran yang ada mereknya tore, mesti mahal. Pasti. Makanya kalau ada joran, misalnya ada brand itu tore, harganya tuh nggak sampai. Di bawah 1 juta. Alah, wis itu. Ya bukannya apa-apa, itu bahasa marketing. Oh, bahasa marketing. Makanya okay. Kan. Karena tore itu dipegang pasti ringan, nggak bisa dibohong itu. Kelebihannya ringan ya? Wis udah pasti, ringan kuat itu tore. Tore ya, oke. Okay. Makanya kan harganya pasti mahal banget, nggak bisa dibantah. Nah, oke, Bang. Siap. Nah, ini untuk kalau saya lihat di sini nih, nanti kita kita kasih
videonya. Nah ini ada yang halus, ada yang kasar, Pak. Ya, jadi halus itu pas sudah melalui proses finishing coating. Nah, kalau kasar belum. Dan memang saya menampilkan beberapa pilihan. Oh. Karena pasti akan berpengaruh ke harga. Oh, ke harga. Iya, pasti otomatis. Iya, iya, iya. Kan beberapa klien saya itu kan juga ada yang minta di coating, ada yang pingin natural. Jadi semua kan kembali ke kebutuhannya. Iya. Tapi saya pasti menampilkan seperti ini karena nanti ada yang beli, saya suka yang kasar. Karena masih bisa diolah. Masih bisa diolah. Karena kan dia mungkin mau dibikin, dibangun lagi yang lebih, menurut dia itu lebih bagaimana. Tapi kalau di coating, bukannya nggak bisa diolah, bisa. Tapi kan dia sudah jadi halus. Jadi kalau misalnya ini ada permintaan yang kasar, nanti kan bisa diolah. Misalnya dikasih lapisan warna beda. Iya, lebih, sama. Apa, ceket ya? Iya. Pilih melekat ya. Oke, oke. Di wax dulu tapi. Oh, tetap di wax. Di wax itu ininya kayak dikasarin dulu lagi tanpa mengelangi konsep dasarnya, sehingga nanti dia ketika di painting itu lebih nyakot, berarti itu lebih cekat. Seperti itu. Tapi sama ya, tidak ada pengaruhnya ya, di coating dengan non coating ya, di lighting power apa apa tidak ngaruh ya. Karena kan materialnya kan sudah dibangun di dasar. Jadi kan ketika kita menentukan kita mau bikin blank apa, kan otomatis kan kita harus tahu kita menggunakan material apa. Karbonnya bertonase bagaimana, nanti karbon torek juga bertonasenya bagaimana. Makanya kan ada kebutuhannya. Nah, arahnya nanti dibanginnya untuk apa. Nah, terakhir, finishing kayak coating, painting, itu kan cuma lipstick, tampilan. Iya, seperti itu aja sih. Berarti enggak ngaruh ya, Diano. Yang jelas kalau kita beri yang sudah coating, harganya beda. Otomatis lah. Otomatis sama kayak iya kan, kayak blank ini kan sudah di apa, lapisin ya. Otomatis dia lebih apa, harganya pasti berbeda. Otomatis itu nggak bisa dibandingkan. Oke, guys. Nah, di sini nanti kita lihat videonya, ada ini ya, X-Wrap-nya ya. Iya. Ini semua yang produknya Ture ada X-Wrap-nya tau? Enggak juga, tergantung. Jadi apa namanya? Kan tadi pemilihan material ini kan ada apa? Ini kan ada karbon itu kan? Iya. Nah, ini kan ada yang halus. Halus bukan? Polos. Polos. Nah, okay, polos. Polos ya. Polos ya. Nah, ada juga yang seperti ini juga. Bertekstur. Ini berapa ini? Iya. Durannya apa, material ada juga seperti ini. Ini ada berapa? Ini kan kelihatan ya. Serat-seratnya nyerang-nyerang. Itu pilihan aja. Yang ini namanya apa ini? Yang kayak ini. Ini X. Materialnya X. X-Wrap. Iya. Nah, kalau ini? Ini 3D. 3D ya. Small 3D. Iya. Seperti itu. Tapi kecil dia. Anunya kecil ya? Iya, beda. Beda. Nah, ini besarnya. Besar-besar ya. Oke. Nanti kita kasih lihat di videonya, guys. Nah, ini bisa aja, Kang. Nanti itu misalnya yang karbon tore itu ya berbentuk seperti ini bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Makanya kan selera itu kan mahal. Artinya ketika saya bikin kan hobi ya. Ini kan hobi ya. Aku gak punya marketplace ya. Jadi kalau banyak banget teman-teman tanya, Bang punya marketplace gak? Punya. Tapi semua saya bangun lewat Facebook. Jadi, Facebook ya? Iya, hanya Facebook. Jadi kalau Facebooknya apa jenengnya? DJO. DJO? Iya, belum. Jo. Karena memang hobi, jadi saya senang. Nanti lihat Facebooknya di Jo. Rootblank itu enggak? Enggak, Jo aja. Jo aja ya? DJO. Jadi material ini kan kembali ke kita lah. Saya menyesuaikan ketika saya bikin, saya bawa ke Indonesia kan. Ya, saya bikin di luar ya. Oke. Saya bikinnya di China. Di China? Iya, China. Tempat bikin itu menurut saya, yang saya punya sumber itu Taiwan, China, Jepang. Jepang, ya. Bikin yang paling masuk akal secara harga. Harga, China. China. Ya, itu semua tahu lah ya. Ya. Nah, China pun nanti kita kan bisa menemukan tempat yang skalanya pabrik, home industry, atau gudang. Maksudnya itu kembali ke kita. Ya. Saya punya tempat itu memang dia apa pabrik ya, dia faktor gede. Makanya kan material ini pun, yang tadi saya bilang itu bahwa selera itu mengikuti harganya. Saya membawa
material itu yang harganya itu masih bisa dijangkau di Indonesia ketika sudah jadi blank. Blank. Kan awalnya kan lembaran aja, Pak. Iya, lembaran. Seperti ini kan. Mm. Nah, yeah. Seperti itu kan, lembaran seperti ini. Yeah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya memang saya pilihnya seperti apa? Seperti ini sih. Apa teksturnya ada yang small 3D, ada yang X. Iya, iya, iya. Ya ini kan namanya kan kalau saya nyebutnya sisik naga. Sisik naga. Yeah. Nanti ada videonya, guys, lebih jelas ya. Oke. Tadi mengenai teknologi karbonnya. Nah, Om, saya boleh tahu untuk di root blank badak ini berapa layar sih sebenarnya yang dipakai, Om? Kalau boleh tahu ya. Untuk layar lembaran ini loh, biasanya ini kan tipis ini, Om. Iya. 0,0 berapa ini? Mili ya. Yang iya. Yang pasti kalau ketebalannya. Iya. Saya nggak mungkin ngomong berapa layar ya. Karena itu kan apa namanya? Rahasia. Komposisi. Oh, komposisi. Yang pasti ketebalannya itu dari 1,5 mili sampai 3 mili. Oh. Contoh kayak gini, ini ketebalannya itu 2 mili. Oh, 2 mili, oke. Okay. Ya. Kalau yang kayak gini, ketebalannya itu 3 mili. 3 mili. Oh. Kalau yang kayak gini, Bang, ini kan blank popping ya. Blank popping. Sorry, belakang. Ah, ini baru saya bikin. Ah. Ini ketebalannya sekitar 2 mili. 2 mili. Iya. Ini nah, blank popping. Semakin tebal, semakin kuat. Otomatis. Tapi semakin agak berat ya. Otomatis. Tuh. Otomatis. Makanya yang bikin tidak berat itu materialnya. Materialnya. Nanti kalau misalnya ini yang tebel ini sampai kasih tore, akan berkurang. Akan berkurang. Ya, karena kalau basicnya kalau kita pakai karbon tore itu tidak perlu tebel. Tidak perlu tebel ya. Tapi powernya dapat. Oh. Itu kan nggak bisa dibohong. Memang kayak kita itu. Kalau saya nih ya, kalau boleh ngasih contoh kayak SPG itu kan. Oh iya. Ada seperti harganya ratusan juta. Juta sama ya. Ya itu kan sudah memberitahu bahwa material yang dibangun itu kan lebih ringan, tapi bukan berarti ringan itu ringki ya. Ya. Mungkin kan kita sejuta ringki tidak mungkin. Ya. Tapi kan kuat tahan. Nah, ini dulur contoh yang blank tore dulur ya. Ini P8 ya. P8. Ya, menurutmu ini ringan enggak? Oh, ringan ya. Banget, guys. Sama ini yang tadi mana? Ah, ini. Sama. Berat. Oh, iya, berat ini ya. Ini 100% tore. Iya. Yang biru ini 100% tore, yang ini campuran mungkin ya. Ini grafit. Ini grafit. Iya, ini grafit. Oh, grafit, guys. Jauh, guys. Paruh dewe, guys. Nah, iya, itu enggak bisa dibohong. Enggak bisa dibohong ya. Makanya kan pada akhirnya kan saya ini kan karena saya hobi terus hobi jadi banyak teman di Gino, nanti ada yang beli, ada yang mau. Akhirnya kan saya harus bisa memahami bahwa yang beli barang saya itu secara kemampuan itu bagaimana. Nggak mungkin kan saya ini bawa produk yang harganya misalnya di atas 2 juta, 5 juta. Nggak. Paling mahal barang saya paling ya tadi itu 2 juta, paling mahal. Paling terjangkau ya. 150. Iya, iya. 150. Iya, memang lek mahal-mahal ya rodok. Berat di ongkos, guys, ya. Ya. Kalau kita kan mancing ini murah tapi api, guys, karepe. Ayo santai to, ngopi ya. Maem to. Ya. Wawan iki sehat iki. Oke. Nah. Sik. Ini gimana? Di situ ada jigging series multiple. Oh, iya. Nah, itu maksudnya piye, Om? Jadi saya bikin konsep memang multiple itu dibangun dari blank joran yang blank badak yang dua fungsi. Iya. Cash jig bisa, leg jig bisa. Oh, cash jig sama leg jig. Leg jig bisa. Artinya makanya dia multi. Multiple. Bisa dipakai di dua tempat. Artinya satu blank itu ketika nanti dibangun jadi joran bisa dimainkan di dua tempat. Makanya kenapa panjangnya rata-rata 1,95 karena menjadi 2 meter. Iya. Karena menurut saya komposisi 1,95 itu ketika dipakai buat main leg itu masih dapat. Dapat main cash masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Makanya saya bikin konsepnya namanya multiplay. Nah, multiplay itu sampai di PE 1,5-3
Satu setengah tiga. Ya. Oh iya iya. Ya. Kalau ini Om, berarti kan di masing-masing blank ini misalnya PE06, E0206, PE051 itu untuk ketika main subwoofer itu ini apa? Metal jig itu dibatasi ya? Iya. Ya tetap ya. Jadi ketika kita ketika saya bikin itu kan banyak komposisinya. Ya. Nah, artinya perhitungan saya dia perhitungan dari PE atau lip yang saya bangun di blend tadi itu. Sehingga apa? Penggunaan lurnya atau metal jignya sudah sudah saya hitung berdasarkan kapasitas pengetahuan saya. Oke. Okay. Artinya bisa jadi ada yang miss di situ. Nah, harapannya kalau saya lebih sukanya itu memakai kalimat biarkan user yang menilai. Menilai. Bagaimana tingkat kecepatan? Karena itu akan lebih baik supaya saya dapat feedback untuk perbaikan. Oke. Okay. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman beli blank ini, rut pada ini sudah ada ini ya. Ya, keterangan lurnya, jignya sampai apa base drag-nya. Base drag-nya. Jadi ada panduannya, guys. Makanya saya BRB itu kan dibikin dengan konsep limited stock limited edition. Iya. Enggak banyak. Makanya saya selalu bilang kepada siapa aja yang beli produk ini, usahakan kalau udah beli ini dipakai dan jangan suka dijual. Kenapa? Pada akhirnya nanti akan jadi barang yang akan dicari orang. Oh. Karena memang stoknya nggak banyak. Limited edition. Limited edition. Yeah. Makanya stoknya ini nggak banyak. Nah, nomor dua, ketika saya tulis beratnya 5 kilo, saya nggak sombong ya, Kak. Yeah. Over dari 5 kilo, saya misalnya, di bawahnya 5 kilo ini patah, saya berani bertanggung jawab. Yang penting ada dokumentasi. Oh iya, makanya kan siapapun itu bikinlah video dan tidak terpotong sehingga bisa dibaca dari dibaca. Video. Ketika kamu pakai blank itu, misalnya nih pakai yang ini ya, ini apa ini kosong berapa nih? Nih. Oh iya. 06 1,5. Maksimal 5 kilo ya. Iya. Ternyata dapat ikan 4 kilo patah. Videonya ada video itu kan bicara yang salah itu pemancingnya atau memang apa produknya yang bermasalah itu nggak boleh bohong. Makanya saya berani memberikan sebuah bukan garansi tapi memberikan sebuah statement bahwa insya Allah kalau semua yang pakai BRB ketika saya bilang 5 kilo berapa kilo pun dia dapat ikan di bawahnya itu bermasalah, saya berani ini apa namanya menggaransi dan apa mengganti. Oh gitu. Kecuali saya siwae memang over banget. Oh iya pastilah. Kan ya jenengan saksinya toh. Iya. Berapa puluh kilo ya enggak masalah. Artinya kan ya seperti itulah karena biarkan pemancing itu mengeksplor BRB. Itu lebih senang saya. Kenapa? Sehingga dia bisa berkomentar, bisa oh ya. Dan itu saya butuh itu karena saya butuh pengembangan. Bagaimana saya bisa berkembang ya dari catatan masukan teman-teman yang beli. Makanya apa Kang, BRB dimanapun saya tahu yang beli itu siapa. Oh gitu ya. Karena barangnya kan banyak. Iya. Jadi teranu, teridentifikasi. Teridentifikasi. Guys. Iya. Masuk. Keren. Sik, bentar, guys ya, tak potong sik, tak cek video nih. Iya. Ayo, Om, nyalain nyala nih. Nah. Oke. Oke, ke mana kita? Ya, nanti katanya mau membeko nanti ya. Oke, guys, kita lanjut videonya, guys ya. Sorry ada iklan. Nah, ini nyampe mana tadi? Mana tadi ya? Iya. Oke, sampai ini apa? Konsep ini, apa namanya ini? Drag. Ah, konsep drag. Oke. Gimana, Om? Lanjut, Om. Lanjut, siap. Ah. Bentar. Ah. Oke ya. Pemaneh mang lali aku sama. Iya, tadi itu apa bahwa ketika BRB itu kan dikonsepkan limited stock limited edition. Ah, dibikinnya memang enggak banyak coret apa blank-nya. Dan tentu saja
quality kontrolnya insya Allah sesuai. Sesuai. Makanya ketika ada orang beli 2000, saya tulis 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo pun. Ketika dia dapat ikan di bawahnya itu, di bawah yang saya tulis patah, saya berani mengganti. Oh, gitu. Bukan sombong ya. Karena insya Allah semuanya baik. Makanya tentu saja ada videonya. Sebagai bukti bahwa, oh iya, mancingnya memang benar. Oh iya, memang ya, kesalahannya di blend, bukan di usernya. Oke. Kalau Om Jo bilang tadi, sekali produk itu sampai berapa laminated itu? Kalau saya bikin nggak banyak, paling satu produk paling cuma bisa 5-10. Saya nggak banyak. Karena memang yang saya bangun di situ. Quality ya? Iya. Quantity itu price-nya akan turun. Betul. Gak boleh dibohong ya, Bang. Iya, iya, iya. Tapi quality price-nya akan naik. Oke, okay, nah, oke. Saya, karena saya ini kan hobi. Iya. Ya kan? Dan tentu saja pelaku. Tentu saja disesuaikan dengan finansial saya. Oke. Okay. Saya membangunnya di situ. Oke, oke. Ada dan kebetulan di situ Indonesia belum ada. Iya, 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 iya. Individual ya. Iya. Individual apa itu belum ada. Belum ada ya. Makanya saya maunya di situ. Kelas saya di situ. Iya, iya, iya. Jadi saya ibarat kata kalau saya beli bilang BRB barang mahal, enggak. Karena saya jual blank dari harga 850 sampai 2 juta dia laku gitu. Iya. Saya custom sampai pernah di 5 juta ada. Ada ya. Kayak gitu. Artinya enggak, artinya terjangkau. Kenapa? Apakah sekarang kalau beli produk Jepang 8 juta 10 juta? Betul. Beli ini dapat 2. Jadi lo ya. Iya, iya. Makanya saya ada di tengah, menengah. Iya. Ini belum menengah. Iya. Oke, okay, guys. Hari ini saya itu berbahagia karena ada saya dapat limited edition. Ya. Mungkin habis ini sudah tidak ada, guys. Yang punya ya salah satunya saya. Pesennya ini 1 bulan. 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Hampir 1 bulan ya? Oh, lebih, Om. Lebih ya? 1 bulan, hampir 2 bulan, guys. Ya. Itu pun tak kejar-kejar. Lebih ya. November, ya. Desember ya? Iya, iya. Ya, seperti itulah. Kalau kita di 2000 itu memang nggak terus stoknya banyak. Terbatas ya? Iya. Ya, terbatas banget. Besok ini mesti dicari orang nih. Oh pasti. Oh jadi dal pokoknya. Iya, enggak lah. Koleksi. Buat koleksi ya. Oke. Apalagi. Nah, oke. Okay. Dulur mancing. Jadi teman-teman nanti kalau pengen beli bisa nanti tak kasih linknya Facebook di bawah ya Pak Jo. Nanti langsung kontak beliau ya, jangan kontak saya. Nah. Oke, Om. Untuk rata-rata panjangnya itu berapa, Om? Blanknya ini. Kalau itu multiple di dua tempat ya. Iya, dua tempat bisa cash sama legging itu 1,95. 1,95. Ya. Kalau jigging 1,9. Kalau dia travel sama cash itu 2 meter. 2 meter ya. Oke. Kalau popping itu 2,5 meter sampai 2,6. Oh, 2,5 sampai 2,6 meter. 2,6 meter. Oh, iya. Oke, guys. Nah, itu untuk tapi yang jelas nanti kan di Facebook-nya jenengan ada ya ini ada. Ya? Ada ya. Nah, makanya kalau banyak teman-teman tuh bertanya bahwa pas list harga. Saya pasti bikin secara pribadi karena saya enggak mau bikin. Mau yo. Karena kembali lagi, saya ini punya konsepnya limited stock, limited edition. Wis tak gaweno koyo ngono jebul takoki. Ono stoke Mas, gak ono. Ya aku sih salah. Makanya kan ketika saya mesti bikinnya kan bikin sendiri terus saya print personal dari atau apa. Pinter sampean ya. Om Joy pinter emang. Ini kita sekolah anu dulu ya. Marketing. Saya menitu. Iya. Oke, Om Jo, mungkin enggak banyak ya, wis itu aja cukup. Nanti ini nanti saya video nanti yang penjelasannya Om Jo nanti terkait ini ya. Oh iya ini material karbon. Material karbonnya nanti juga ada videonya. Jadi, jenisnya saya cuma mau bilang kalau saya kan punya supplier ya, Bang ya. Iya. Supplier artinya kalau kita memang benar-benar punya supplier dan kita benar, pasti kita gampang dapat seperti ini. Oh gitu. Artinya, ya mohon maaf, nanti kalau ada yang akun-akun A sampai Z seperti ini, tapi ketika ditanya, mana contoh karbonmu, ya minta aja seperti ini. Kalau dia bisa dapat, berarti dia punya. Oh gitu. Kalau dia nggak bisa mendatangkan seperti ini,
tanda tanya besar. Iya, karena memang nggak gampang datangnya kayak gini, lembarannya kan cuma sampel kecil. Kapan hari juga ada, saya punya klien itu minta ini, dia minta ukuran 2 meter musuh 8 meter. 2 meter musuh 8 meter. Maksudnya? Lembaran ini? Uh-huh. Lebarnya 2 meter, panjangnya 8 meter. Lu. Baik, sebagai bukti bahwa kalau emang saya punya supplier yang benar sungguhan. Saya datengin. Seperti dan dia baru percaya, baru bikin. Oh. Artinya persenjuran itu orang luar, bukan orang di sini. Benarnya ini kalau material seperti ini, Om ya, bisa dipakai untuk tegek atau apa, bagus ya? Bisa. Permasalahannya kan ya ini enggak, ya bukannya apa-apa. Daya beli. Kembali itu ketemunya mahal ya. Mahal sekali. Bukan mahal sekali, ya masalahnya harga yang dibangun nanti ketika dipasarkan ke teman-teman, belum tentu teman-teman itu mampu untuk mencapai harga itu. Makanya kan banyak permintaan sebenarnya, kenapa sih nggak bikin tegek? Soalnya kalau yang saya tahu kayak tegek spek Barunang, Om, ya. Itu kalau saya lihat pakai materialnya kayak gini, keren ini, Om. Pasti keren. Sangat peka dan kuat, iya. Dan makanya, ringan. Nah, makanya kan, saya sempat terbersit sih, cuma kan pada akhirnya kan tegek itu kan identik dengan ini ya, apa, kualitas yang banyak. Banyak itu maksudnya kan ragamnya banyak. Iya. Nah, kita membangun tegek yang mahal, kita gitu loh, gak akan banyak yang bisa membeli itu. Makanya kan kenapa saya sampai sekarang belum terbersit untuk mau bikin tegek, meskipun banyak yang dorong bikin lama tegek. Iya. Sekali-sekali. Iya. Jane ya kepengin, cuma ya sik ya semoga siapa tahu 2024. Iya, yes, amin. Kepengin develop, artinya keinginan saya sebenarnya kepengin semuanya. Terbuka aja. Cuma yang tadi saya sampaikan kepengin bikin joran stream root. Iya. Fiber hulu, fiber tapi bolong. Bolong. Bukan fiber isi. Iya, iya. Biasanya umumnya kan isi ya. Iya. Makanya itu yang saya, karena itu kesannya biasa tapi angel itu. Susah, karena memang kita harus dapat hitung-hitungannya yang sesuai. Kalau di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto itu kan rame lele ya, no. Ini mungkin jenengan lah bikin tegek lelean keren ya. Panjang 3,6. Oh, 3,6 ya. Iya, 3,6. Patros. Patros ya. Itu kalau jenengan lifting powernya sampai bisa ngangkat 5 kilo, teman-teman banyak yang beli. Jadi tes atau ya, kuadrat tes ya. Iya, karena saya sendiri pemain lelean ya, sudah pensiun. Iya, ya. Kalau lama kita memainkan kasihan tetangga. Iya, Pak. Berarti ya fast ya, Pak. Iya, fast. Ya, teman kita di Danan itu kalau lihat itu ya seneng dia, Mas, lele ya. Ya, siapa tahu apa Kang, insyaallah tahun depan kalau ada apa inspirasi yang lebih detail, siapa tahu tahun depan bikin tegek bisa direalisasikan. Insyaallah ya. Nah, sebenarnya ini kan kalau materialnya sudah ada, tinggal ini ikannya apa ininya untuk molding cetakannya. Iya. Nah. Dan yang paling mahal bikin ini kan memang di bagian R&D, research and development. Iya, iya. Itu nggak bisa dibantah. Artinya bikin kayak gini kan, itu butuh beberapa kali. Artinya beberapa kali pengujian, beberapa kali pembuatan. Nggak langsung sekali jadi, nggak bisa. Bikin, coba, pasti ada salah. Satu, dua, tiga pasti akan ada salah. Nanti yang keempat, kelima, keenam, ketujuh baru ketemu. Baru ketemu ya. Ya, yang mahal itu di situ. Terbuka saja. Makanya kan seperti yang saya katakan tadi, saya itu bikin berdasarkan kemampuan finansial saya. Oh gitu ya. Ya, hari ini kan karena aku senang jigging, senang casting, gitu. Ya, sampai hari ini yang di pikiran itu ya masih ya jigging dan casting seperti itu. Kayaknya masih belum. Moga-moga 2024. Iya, iya. Tak tunggu, Om. Ya. Iya. Sama ini soalnya orang ini nggak mau diem. Iya, hobi. Karena hobi ya. Iya, hobi. Hobi aku senang. Iya, hobi. Masih olahraga ya, senang ya, ya. Ikhlas. Iya, ikhlas. Iya. Pokoknya teman-teman yang outfitnya mahal-mahal, yang penting oleh izin teko istrinya masing-masing. Siap. Gue ngomongnya itu kune 1 juta ngomongnya 200.000 1.000 ya. Salah itu. Salah itu. Salah itu. Kalau yang ngomong. Ya. Oke. Okay. Siap. Om Jo, terima kasih atas wawasannya. Semoga bermanfaat dan membuka
wacana teman-teman, kita sharing bagi pengalaman. Nah, nanti Om Jo juga bisa ini ya, ngastem juga ya? Ya, saya punya studio namanya di FTS, Jo Fishing Tackle Surabaya. Oh, ada di Facebook ya? Enggak, tetap di Jo ya. Jadi teman-teman yang apa custom ke saya pasti larinya di FTS. Seperti ya. ini kan hasil karya. Ya, ini hasil custom ya. Ini untuk OHA. Overhead. Seperti itu. Jadi seperti ya. Ini. Ini ada namanya. Di FTS ya? Ya. Jadi memang seperti ini ya. Studio. Jadi nanti bisa teman-teman request. Gimana gitu? Buatnya model piye? Ini kan bikin sendiri. Lagi fokus lah. Ya, terus. Rail seatnya model piye? Ring gate-nya nanti pakai paslet, torset, SIG, wis. Terserah, nanti sesuai request. Ya. Yang jelas, untuk standarnya sendiri Om Jo sudah ada ya patokannya untuk di memasang jarak ringgit. Oh iya. Pak, pada dasarnya kan kita ngomong standar kan ring yang kita sering pakai kan Fuji. Iya, Fuji. Fuji kan setiap kan ngeluarin jaketnya kan. Iya. Di situ diterangkan kan. Iya. Jaraknya panjang segini, jaraknya apa karakternya buat apa, itu kan tatanannya kan ada. Kan? Ya. Pada akhirnya itu kembali ke roadbuildnya yang bangun kan. Ya. Blanknya bagaimana karakternya, nah, itu harus dipahami. Gitu. Oh iya. Makanya berarti kan, karakter blank menentukan jarak ini ya. Jarak ringgitnya. Ya, itu kan. Okay. Dan itu memang kalau kita nggak belajar pegang nggak iso sih. Karena memang harus dipegang dipahami. Ibaratnya kan, oh iya ya, ini karakternya yangnya slow atau fast atau extra fast atau moderate fast, ya kita harus paham dulu gitu. Baru titiknya gitu. Oh, karena itu penting. Keren. Karena kalau nggak itu nggak dipahami dulu ya, mungkin dipasang bisa. Yeah. Tapi nanti bisa aja mulai seperti itu. Apa mas? Ya nanti ada ini ya. Nah, terus ini Om. Pripun. Waduh, ini nambah mana guys? Enggak cukup gitu oleh sak jam guys ya. Nah, ini Om. Memotong blank. Oke. Okay. Ya, aku kemarin diskusi kan dengan. Kalau aku tuh pengen sebenarnya itu misalnya blank jigging itu 100 panjangnya 190 Om ya. Tak potong 10 cm. Itu gimana pengaruhnya? Oke. Okay. Motong blank kalau sepengalaman saya itu ambil komposisi atas bawah. Oh, atas paling, bawah. Iya, yang sesuai. Oh. Karena kalau kita memotong blank misalnya panjang 190 dipotong 10 jadi 80 gramnya. Yeah. Dipotong atas topnya aja. Potong-potong kan banyak gitu. Lah dipotong bawah. Dipotong atas bawah, diambil sisi apa sisi butilnya, misal apa LBC pertama. Makanya kan bangunan blanknya kan kembali itu blank apa dulu? Kayak blank casting. Iya. Ini diambil 5 apa 10 apa masih bisa menyesuaikan. Tapi nanti itu blank jigging pasti akan ada perubahan mendasar. Oh, makanya gitu ya? Saya selama ini ketika di request seperti itu motongnya atas bawah. Oh, pernah ya? Pernah ya. Dari 190 ke 165. Loh. Ekstrim banget itu. Iya. Dan yang menilai berhasil enggaknya bukan saya. Yang pemakai. Iya dong, karena kita ini kan membuat, dibuat, terus dipakai. Iya. Nggak mungkin kita dipotong, ini sudah benar. Iya. Sebelum dikasem, jadi dicobakan pelahan sama kita. Wah, aku ya tidak eman ya. Jadi, emang selera nggak bisa. Iya, selera. Tapi apakah itu boleh-boleh? Boleh ya. Tapi apakah itu merusak? Bukan merusak, apakah itu merubah konsep blanknya otomatis dong? Yeah. Makanya memotongnya pun harus juga sesuai. Sesuai menurut saya tadi itu. Potong atas bawah. Okay. Karena itu menurutku pengalaman itu yang paling sesuai lah. Karena itu kita mencari titik keseimbangannya. Kan? Yeah. Seperti itu. Kalau dihabisin atasnya tak ya wis otomatis. Iya. Yeah. Tak ketemu. Akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan mendasar. Oke, siap. Om, ini misalnya di tes ini Om. Siap. Ini yang blank apa ini? Ini jigging. Jigging ya. Kelihatan ya Bang ya? Iya kelihatan mungkin ya. Kelihatan. Nah, Om, untuk
untuk pengujiannya itu sebenarnya itu di cengkramnya itu di berapa senti, Om? Pas antara tangan saya. Ya, antara 45-an sampai 50-an. Oh. Jadi pas seperti oh, ini gitu. Kan pas ini. Oh, pas. Oh, tapi iya. Nanti ditarik iwak beneran sing gede ya gajinya yang moderat pay. Moderat pay. Iya, otomatis dong. Otomatis ya. Iya, karena kalau enggak apa enggak moderat pay, ininya kan pasti akan bingung. Oh iya. Iya kan. Nah. Karena ini jigging dia kan gitu kelenturan kan. Ya. Nah. Ini kelihatan tuh. Iya. Idealnya teman-teman mancing itu kalau megang gini seri-seri. Iya. Ini posisinya 45 derajat apa anu? Iya, segitu. Segitu ya. Kalau kita ngomong blend-blend itu kan dia bisa ngomong kan 45, 60, 90. Iya. Setiap dia naikin ke atas dari segini, 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 segini itu kan drag-nya kan berubah-berubah. Betul, ya. Betul ya. Saya mungkin enggak sedetail itu ya, Bang. Ya. Karena apa? Saya kan ngikutin kebutuhannya di sini ya. Nah. Jadi kalau saya ketika ngetes ini harus break out, harus patah. Harus patah. Harus. Oh. Kenapa? Itu memberitahu nantinya blank ini saya anggap dipakai oleh orang yang enggak ngerti mancing. Oh. Ketika enggak ngerti mancing pun blank ini enggak patah, berarti dianggap sukses. Oh, gitu. Karena orang yang ngerti mancing, bahwasannya ada, pengetahuannya ada, dia akan memahami blanknya, juaranya, kapasitasnya segini, oh kemampuannya segitu. Yeah. Sehingga dia akan ngerti, kalau ikannya segini, cara ngajarnya kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah, ya. Jadi, waktu pemuk soalnya. Iya. Bu, masih ya blank itu luarang kang. Masih itu tores yang 10 kali bolas kita, blanknya di blok somomoro. 180 derajat ngene. Ya, ya pasti cukup. Langsung coklek guys ya. Oke, oke. Karena kan setiap yang itu pasti ada titik matinya. Titik matinya. Oh, dan enggak mungkin barang dibikin enggak bisa patah enggak mungkin. Yang umum patah itu ya, Om ya. Biasanya itu di pegangan ya. Pegangan ya. Kalau di ujung jarang ya. Ya, kalau di ujung berarti jatuh kan. Bukan. Apa? Bisa cacat produk. Oh, cacat produk. Atau mungkin secara quality control-nya kurang. Oh, itu sudah jadi dasar. Oke. Makanya kan, kenapa BRB itu limited stock, limited edition? Insya Allah secara quality control itu terjaga. Oke. Okay. Makanya stoknya nggak banyak. Ya. Terbuka aja saya. Oke. Makanya buruan guys ya. Kadang memang kalau penghobi kalau nggak cepet nggak dapat guys. Oh. Hehehe. Oke, dulur mancing. Lagi rosi cukup ya, Om. Siap, aku manut. Yo. Nanti mau ada edisi yang berikutnya mau yo, atur aja, wis. Edisi berikutnya nanti kita akan ini, Om. Inilah lebih ke ini apa? Gimana? Custom route. Oh, belajar ya, custom route. Nah, nanti kita cari waktu. Nah, ini kebetulan hari ini wis cukup ya banyak ya pengetahuan, semoga bermanfaat yang jelas ya guys ya. Aku yo belajar guys. Aku yo belajar gitu. Ini pengalaman guys. Oke, terima kasih. Bang sebentar. Apa? Enggak ngomong. Saya terima kasih diajak masuk ke YouTube-nya 15.000 ya. Tujuannya banget. Nomor 2. Sekiranya saya ini ada yang kurang koreksi aja nih, Pak. Yo, karena yo. Pengalaman itu kan mungkin di luar sana nanti ada yang lihat, ya. Tapi ternyata ilmunya di atas saya banyak ya. Nah, saya bicara berdasarkan pengalaman saya, mungkin saja pengalaman itu juga masih kurang banyak. Oke. Ya. Jadi poinnya seperti itu. Jadi nanti diskusinya itu membangun. Ya. Poinnya seperti. Dan saya suka banget itu. Ya. Makanya BRB itu dibeli sama siapa aja saya tahu. Ya. Mulai orang Papua, Kalimantan, Sumatera. Lawasi dari Aceh dari Sabang sampai Merauke ya. Saya tahu. Kenapa emang benar enggak apa-apa? Iya, siap. Sehingga ya. Dan saya selalu minta report. Report ya. Reportnya bagaimana? Iya. Ada masalah enggak dengan produk saya? Oke. Okay. Memang bangunannya kan di situ. Ya. Dan saya butuh masukan itu supaya ya. Perbaikannya apa ke depan. Oke. Okay. Makanya saya menekankan mungkin dari apa yang saya terangkan tadi ada yang kurang, kasih masukan. Yeah. Saya lebih senang seperti itu. Karena kita kan belajar ya. Yeah. Gak ada orang pintar bangun, itu terus gak senawa. Pokoknya kan kayak gitu. Iya. Oke. Kata-kata bijak ya. Dari Om Jo. Jadi,
nanti video ini nanti diupload juga di Facebooknya Om Jo. Ya, nanti kalau komentar-komentar, komentarnya yang Facebook ya guys ya. Soalnya kadang aku juga bisa jawab, ya enggak bisa jawab. Menjawab ya ahli nih ahli ya guys ya. Saya juga terima kasih subscriber ini. Iya. Jangan aku bingung pakai sing. Kenapa sih gak gawe Facebook apa gak gawe YouTube channel aku ya apa ya? Aku hobi mas. Iya, iya. Nek seneng hobi kan Facebook ya. Iya, iya. Facebook kan emang banyak itu. Soalnya wong lawas guys ya. Ya iki wong lawas sih. Kedek wong lawas iki susah iki. Ya enggak apa-apa. Jadi ya nanti ya jenenge anu apa hubungan mutualisme ya. Persaudaraan ya ngene saling bantu. Nah. Oke, saya mohon maaf bila juga kata-kata saya apa sambil ngerokok ya. Santai toh. Ya. Kita kan santai gitu. Iya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lecing. Mantul. Mantul.